200 Pramudi Koperasi Wahana Kalbika atau KWK Jakarta Utara yang terintegrasi dengan program Jaklingko mengikuti diklat pelatihan seputar standar pelayanan minimum di Tegai Sudarso, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa 15 Januari 2019. Acara pelatihan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara di Siputra, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Transjakarta Agung Wicaksono, Direktur Operasional Transjakarta Yosef Yosep, PLT Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijat Moko, dan unsur terkait lainnya. Beberapa tahun ke depan, masyarakat akan beralih ke transportasi publik, sehingga semuanya harus diperhatikan dengan baik. Dengan adanya diklat pelatihan bagi pramudi KWK Jaklingko, menjadi bekal yang diterapkan dalam menjalankan tugas. Saya juga ingin dalam pelatihan ini harus ada interaksi, karena hasil pembinaan ini akan menjadi model yang baik untuk memberikan pelayanan bagi pengguna. Jelas Desi Putra, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, yang bertindak mewakili Wali Kota Jakarta Utara, Samsudin Ologau. Transjakarta dan KWK sudah bekerja sama, sehingga bisa memperluas jangkauannya dan semakin dekat dengan masyarakat. Saat ini, jangkauan kependudukan sudah mencapai 67%. Tahun ini ada 63 rute yang akan dilayani dengan menggunakan bus kecil. Selamat pagi. Tim Liputan Kominfo TV Jakarta Utara melaporkan.